bakal bikin gerobak baksoku sendiri dan bagiin bakso-baksonya ke subscribersku. Tapi ada masalah, guys. Aku nggak tahu gimana caranya bikin gerobak bakso. Jadi kita research dulu buat lihat apa yang aku butuhin buat bikin gerobak baksoku sendiri. Gimana cara bikin gerobak bakso? Ada ban, darah, ada kayu, warna coklat. Oke, kayaknya aku sudah siap buat bikin gerobak baksoku sendiri. Kita pakai pipa air, guys. Ini pipanya warna abu-abu. Aku sudah kayak suruh. Sekarang kita bentuk kotak, guys. Pakai kabel sambungan. Kita pakai sambungan pipa. Dimasukin kayak gini. Wing. Pasang-pasang terus begini. Tak mikir. Kita pasang pipanya membentuk kotak. Tung, tung. Padahal aku mau pamer loh. Aku butuh palu kalau tidak palu, guys. Loh, pang 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 pang. Dipalu, guys, biar seret. Aku nyerah. Oke, ini kerangkanya udah jadi, guys. Jadi ini itu pegangannya gitu, bisa didorong-dorong. Sekarang oke, kita lapisin pakai kardus. Kardus. Lanjut di taruh gini, guys. Tutupin. Nah, kalau udah jadi kayak gini, guys, kita tinggal masukin alas dandangnya. Ini dandangnya aku beli online sih. Ding ding ding. Ya. Ini kita tutup dulu bagian atasnya. Iya. Nah, baru deh kita masukin dandangnya. Terus biar bisa dibawa keliling komplek, guys. Kita pasang dulu, guys. Ya kelar, guys. Tuh bisa didorong-dorong. Kita pasang kakinya, guys, biar gak miring. Oke, sekarang bagian atasnya. Biasanya abang-abang bakso itu ada kayak raknya gitu. Jadi kita bikin sendiri. Nah, ini raknya sudah jadi, guys. Ada engselnya, terus ada magnetnya juga. Nih magnetnya. Kita taruh digabungin sama badan gerobaknya. Terus mungkin kita mau kasih tempat saus juga di sini. Biasa gerobak abang-abang itu ada atapnya. Jadi kita bikin atapnya. Ini kita tinggal pasang atapnya, guys. Ceng. Masukin bolongannya. Wing. Ini atapnya udah aku pasang, terus ini udah aku tempelin taplak juga nih, biar kalau kuahnya tumpah itu gak merusak kardusnya. Karena ini terlalu plain, guys, jadi sepertinya bakal aku cat. Kita ngecat bagian bawahnya dulu, guys. Dan ini dia hasil dari gerobaknya, guys. Sudah jadi, sudah aku cat. Dulu ini gerobak bikinan aku. Mulai dari raknya. Jadi ini rak stok, guys. Jadi kalau baksonya habis dari dandangnya, stoknya aku isi di sini. Jadi stok gorengan, stok bakso, stok ijo-ijo, bawang goreng, semuanya ada di sini. Ini look depannya. Kalau di belakangnya itu bisa dibuka tutup kayak gini. Tuh. Next, kita beralih ke dandang. Nah, ini dia dandangnya, guys. Ini tuh bisa dilepas pasang ya. Jadi bisa dicuci, tenang saja. Dan ini terbuat dari metal, bukan dari kertas. Ini aku beli di Shopee sih, bukan bikin sendiri ya. Jadi ya bisa ditaruh kuah beneran sama bakso beneran. Nah, di sini aku juga kasih kayak gantungan gitu, biar bersih dan higienis dan praktis. Oke, lanjut. Bagian sini ini sausnya. Jadi kalau mereka mau ada tambahan rasa seperti saus kecap, tomat, sambal, bisa ambil di sini. By the way, ini bukan gerobak kardus biasa, tapi ini juga bisa didorong-dorong kayak gini. Wow. Tuh, beneran bisa jalan. Nah, ini di atasnya tuh ada rak. Ini tuh buat sendok di sini semua, tisu dan stok-stok lainnya. Entahlah nanti kegunaannya buat apa, guys. Pokoknya dia ada space buat anything. Dan bawahnya juga ada space ini buat mangkok-mangkok. Terus bisa ditutup dan dibuka. Apalagi yang belum ya? Aha.
Jadi kita mau bikin bakso, tapi karena aku gak bisa masak, jadi kita beli aja. Yuk, langsung aja kita berangkat, guys. Mari kita OTW. Tapi aku bingung beli baksonya di mana ya? Aha! Yay, kita sudah sampai. Kita akan beli baksonya di mall, guys. Akhirnya, guys, kita menemukan baksonya. Dan ya, guys, ini aku sudah sampai rumah. Sekarang mari kita tuang ke gerobak baksonya. Sebelumnya kita coba dulu, guys, apakah rasanya bakso ini enak? Ya, aku masak mie. Ya, apa kita cobain sama makan mie toh. Kita kasih mie pedas dicampur dengan bakso pedas biar rasanya makin mantap. Aduk-aduk. Agak mengerikan ya. Ini merah banget, guys. Ini makin nikmat ini kalau pakai bakso ini. Bungkus yang kedua. Yeah. Oh. Kita buka, buka. Iki dek, iki tikip madas apa ya? Ita dekimas. Selamat makan, guys. Enak sih. Pedasnya bakso ini bisa nyatu, guys, sama mie-nya. Enak banget, guys. Benar-benar nikmat, guys, dan rasanya itu mantap sekali. Fix ini aku bakal makan mie instan pedas pakai Gensler. Bakso hot, guys, karena benar-benar enak banget. Jadi, guys, ini tuh Gensler bakso hot yang ada saus pedasnya. Ini kalau kalian lihat tuh sausnya melimpah banget. Ini juga bisa dimakan langsung, guys. Tuh, ini. Ini anti ribet banget. Terus ini dagingnya tuh padat banget dan gak kaleng-kaleng, guys. Padat banget dagingnya. Mantap, bakso hot cancer sudah siap untuk kita bagiin ke subscribers. Jadi kita akan coba untuk memasukkan gerobak ini ke mobilku. Semoga cukup ya, guys. Oke, guys, sekarang kita sudah ada di lokasi. Saatnya kita menjual baksonya. Kalian lihat, guys, sudah rusak aja ini. Tapi tenang, kita masih bisa jualan. Oke, guys, sekarang kita sudah ada di lokasi. Tinggal menunggu customer yang sudah subscribe ke channel Iren SUND. Ini nggak laku sih, soalnya sepi ya. Kayak nggak ada orang gitu. Apa kita salah lokasi ya, guys, ya? Tapi ya udah, kita coba tunggu selama 5 menit. Pak, mau bakso gratis? Bapaknya masih kerja, guys. Bapak-bapak, ada yang mau bakso gratis? Ayo, silahkan. Jadi customer saya. Ayo, 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 gratis semuanya. Masa mereka tidak melihatnya? Ada tulisan gratis. Tuh, gratis, guys. Tapi ada syaratnya sih. Subscribe YouTube at Iren SWND. Irene SWND. Sudah subscribe, guys. Sudah subscribe juga. Ini Cancer hot hot. Enak pedas, guys. Dapat dua ini. Yoi. Dan yang pedas biar bapaknya semangat. Bakso Cancer hot. Nih, bapak. Oke, terima kasih. Yoi. Mantap. Bapaknya sudah subscribe. Ini dia bapak-bapak keren sudah subscribe Iren Suwandi, guys. Nikmat iki, Mbak. Mbak pas. Bikin melek lah. Iya. Semakin semangat bekerja. Ini dia baksonya. Terima kasih. Ini subscribe ke YouTube. Follow TikTok Iren. Terima kasih. Stok menipis, guys. Kalian lihat di sini. Tinggal segini, tapi tenang, masih ada yang di dandang ini. Tadang, ini masih banyak banget. Ayo bakso gratis. Malu-malu, guys. Ternyata kalian lelaki tidak boleh berhati seperti Hello Kitty ya. Harus berani. Kayak ini contohnya. Ini dia adek. Ayo bakso gratis loh. Ya sini sini sini. Kamu sudah subscribe belum? HP-nya di rumah. Nah ini HP. Desa. Salah ngambil HP. Dia panik duluan. Apakah sudah subscribe? Sudah belum, Pak? Silakan di subscribe dulu Iren Suwandi. Ya sudahlah. Ini dia buat bapak. Yeay. Halo, Pak. Apa sudah subscribe Iren Suwandi? Tunjukin ke kamera. Tunjukin, Pak.
Tunjukin kameranya. Sudah subscribe, kita kasih bakso gratis. Aku kasih banyak untuk mencoba karena ini enak banget, bakso Kanzler Hot. Ini dia Pak. Terima kasih. Ayo Dek. Ayo. Sudah subscribe belum? Sudah subscribe dan follow. Nih ya, kita bagi-bagiin. Ini enak banget loh guys. Nih bakso Kanzler buat kamu. Yes. Terima kasih. Tinggal sisa 2. Bapak mau bakso Kanzler? Kanzler bakso hot. Yeay. Ini dia, Bu. Sudah follow. Jadi, Bapak ya dapat bakso. Review enak enggak makan? Makan. Enak enggak? Mantap. Mantap. Mantap sekali, enak. Pedasnya gimana? Sangat menggelegar. Wow. Cobain guys Kanzler bakso. Mantap. Hot. Mantap. Sekali. Terima kasih, Bapak. Cobain rasanya bagaimana? Hauja, mantap. Ratingnya berapa Bu? 8? 8 per 8. Ya kembali guys, saking enaknya. Enak enggak baksonya? Enak guys. Eh cobain baksonya, enak enggak? Iya. Iya. Enak enggak? Enak. Enak ya, ini tadi dia sudah habis guys. Terima kasih, dadah. Laris manis semuanya habis, ludes dari yang dandang, yang di stokrak, semuanya habis guys. Dan saatnya untuk Iren kembali pulang. Terima kasih guys, jangan lupa buat subscribe, like, comment, share, dan comment next kita ke mana lagi untuk jualan pakai gerobak basoku.